Salam Merah Putih. Babak semifinal Piala AFF U19 tahun 2024 hari ini. Laga sor tadi di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya mempertemukan Thailand melawan Australia. Thailand berhasil melangkah ke final setelah mereka mengalahkan Australia dengan skor 1-0 di semifinal. Gol tim asuhan Omerson Perdira da Silva itu tercipta melalui bunuh diri Dylan Paul Leonard pada menit ke-13. Sedangkan di pertandingan selanjutnya yang digelar di stadion yang sama, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Malaysia dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta merupakan gol bunuh diri kiper Malaysia. Dengan hasil ini, tim berjulukan Garuda Nusantara itu lolos ke final dan akan berhadapan dengan Timnas Thailand dalam partai puncak Piala AFF U19 tahun 2024. Ah!